Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys. Hari ini aku mendapatkan ujian dari Allah Subhanahu wa taala. Karena istriku akan disesar pada hari ini. Dan waktunya mungkin sekitar 2 jam lagi. Karena anak yang di dalam kandungan istriku itu belum sampai waktunya untuk lahir. Tapi prosesnya dia udah mau keluar dan kemungkinan besar jalan yang terbaik menurut para dokter ini adalah sesar. Karena kalau tidak sesar, itu semuanya akan berakibat fatal. Harus bagaimana lagi ya guys? Saya juga pasrah dan tawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ini adalah salah satu jalan anak saya yang ketiga lahir dengan cara sesar. Ketika saya dipanggil oleh dokter untuk menandatangani surat ini, saya meneteskan air mata. Karena saya sadar betapa banyak dan berat istri saya menanggung semua beban. Dan sekarang dia harus berhadapan dengan pisau yang tajam. Dan dia juga mempertaruhkan nyawa. Saya tidak tahu. Dan saya juga tidak bisa menyaksikannya. Bukannya saya lebih menyendiri. Tapi saya tetap doa dan saya yakin bahwa mujizat Allah itu luar biasa. Bahwa hari ini anak saya dan istri saya semuanya pasti akan selamat dan sehat. Saya yakin itu. Pasti semuanya bisa. Karena semua Allah itu tidak akan memberikan beban yang berat. Dan mungkin ini juga pelajaran buat saya, mungkin. Aku percaya kepada mujizat Allah, bahwa Allah akan menyehatkan semua anakku dan istri. Sekali lagi guys, mohon doa ya, mudah-mudahan proses operasinya lancar. Dan sesarnya pun juga lancar. Kemudian istriku sehat, selamat, anakku juga di dalam kandungan istriku selamat juga lahir ke dunia sama seperti kita sehat walafiat, tidak ada kekurangan apapun ya Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Sekali lagi mohon doa ya guys. Sengaja saya buat video ini. Saya yakin dan percaya bahwa kalian semua guys, kalian pasti akan mendoakan saya. Amin amin ya rabbal alamin.